pelatih timnas Irak, Yesus Casas mengubah pikiran jelang menghadapi timnas Indonesia. Sebelumnya Yesus Casas hanya menganggap laga kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 hanyalah pemanasan alias laga uji coba. Kini Yesus Casas mengakui akan menyingkirkan pemikiran tersebut. Skuad Singa Mesopotamia dikabarkan akan serius menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Federasi Sepak Bola Iran menyebutkan Casas telah menyingkirkan kebiasaan buruk. Casas memutuskan untuk menghilangkan kebiasaan bereksperimen, uji coba, dengan pemain dan nama baru untuk timnas Irak. Pelatih asal Spanyol tersebut memutuskan akan memilih skuad inti sebagai bentuk keseriusan Casas jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Federasi Irak, yang dikutip Win-Win. Artinya, Yesus Casas diprediksi akan mengandalkan pilar Irak yang kerap jadi skuad inti. Termasuk Ayman Hussein, Ali Alhamadi, Zidane Iqbal, Ibrahim Baiz, Amir Al-Amari, Amjad Atwan, Sa'ad Natik. Lalu Hussein Ali, Mirhas Duskim dan Jalal Hasan. Dalam rilis yang sama, Federasi Irak sepakat akan menatap serius kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia Qatar 2023. Kedua ajang tersebut timnas Irak akan bentrok dengan timnas Indonesia dan Vietnam. Bedanya, Filipina akan mengisi pos di kualifikasi Piala Dunia. Terdekat timnas Irak akan menjamu timnas Indonesia pada 16 November 2023 mendatang. Tim media timnas Irak, Emad Muhammad menyebut Yesus Casas sudah menyodorkan daftar 50 pemain yang dikirim ke federasi. Casas akan memilih 23 pemain pada akhir minggu depan dan mengumpulkan semua pemain H3 jelang pertandingan kontra timnas Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.